Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Teku Riza Channel. Tujuh mobil mewah atau halilintar yang dijual dengan harga miring. Sebelum kita lihat videonya, alangkah lebih baik bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang serta nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Atta Halilintar dikenal sebagai YouTuber paling sukses dan kaya di tanah air. Wajar jika pria kelahiran 20 November 1994 ini memiliki sejumlah koleksi mobil mewah dan mahal. Namun, YouTuber dengan jumlah subscriber mencapai lebih dari 22 juta orang ini menghebohkan warganet lantaran ia menjual seluruh koleksi mobil mewah miliknya. Tak tanggung-tanggung, mobil mewah yang ia jual dibanderol harga miring. Bahkan beberapa mobil ada yang dijual rugi olehnya. Dikutip dari YouTube official Atta Halilintar, berikut 7 mobil mewah milik pria 24 tahun ini yang dijual dengan harga miring. 1. Porsche Panamera S-Turbo. Porsche Panamera S-Turbo yang dijual Atta seharga 1,45 miliar, sedangkan Atta membelinya dengan harga 3,85 miliar. Mobil ini telah melalui proses modifikasi bodi hingga mesin. Mobil sport yang memiliki tenaga asli 500 hingga 550 ini pun telah ia upgrade menjadi 600 daya kuda. 2. Mercedes-Benz S400 Hybrid. Mercedes-Benz S400 Hybrid berwarna putih ini merupakan koleksi mobil yang ia beli dari aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad. Lengkap dengan fasilitas mewah di dalamnya, mobil keluaran Jerman ini harga barunya sekitar 3,2 miliar, tetapi Atta membeli dari Raffi Ahmad dengan harga yang dirahasiakan. Namun Atta menjualnya dengan harga 1,45 miliar. Katanya di Indonesia hanya ada 5 unit saja. 3. Smart Fortwo. Smart Fortwo versi cabriolet ini akan sangat jarang kamu temui di Indonesia. Mobil buatan Jerman ini ia beli sekitar 400 juta, namun Atta menjualnya dengan harga 199 juta rupiah. 4. Toyota Alphard. Kalau yang ini kamu pasti sudah tahu dong, dan mungkin udah bosan juga mendengar spesifikasinya. Intinya MPV mewah andalannya Toyota yang harganya sekitar 1 miliaran ini. Dan jelas banget Atta sudah memodif bagian grill velg dan menambahkan body kit juga. Interiornya juga sudah dimodifikasi. Alphard keluaran terbaru ini juga kilometernya baru 48 ribuan. YouTuber nomor 1 se Asia Tenggara ini menjual Toyota Alphard ini seharga 900 juta. 5. Jeep Rubicon. Sangar, kata ini memang menggambarkan penampakan Jeep Rubicon milik Atta Halilintar yang sudah dimodif ala tentara. Mobil berwarna abu-abu ini Atta membelinya seharga 1,5 miliar. Atta memodifikasinya hingga mengeluarkan kocek sebesar 800 juta. Mobil gagah kesayangannya ini kemudian ia jual dengan harga 1,3 miliar. 6. BMW i8. Mobil BMW i8 yang awalnya memiliki konsep BMW Vision Efficiency Dynamic ini menjadi satu-satunya mobil paling mahal yang Atta jual. Mengaku lantaran telah memodifikasi hingga menelan biaya 600 juta, ia pun menjualnya dengan harga 3,5 miliar. Tujuh, Chevrolet Captiva Black. Bagi kamu penggemar Atta Halilintar, pasti sudah tidak asing dengan mobil satu ini. Ya, Chevrolet Captiva Black miliknya ini menjadi salah satu mobil kesayangannya yang ikut-ikutan ia jual. Mobil yang dibeli dengan harga 430 juta ini dijual Atta dengan harga yang cukup murah, yaitu 198 juta. Itulah ketujuh mobil mewah yang dijual Atta Halilintar dengan harga miring. Oke sobat, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam sukses bahagia.